Eh? Astagfirullahaladzim ya Allah. Hah? Den? Kok kita di sini lagi sih, Den? Astagfirullahaladzim ya Allah. Astagfirullahaladzim ya Allah. Astagfirullahaladzim. Kok kita kayak di sini terus sih, Den? Allahu Akbar ya Allah. Bentar, Den. Lu denger kan cerita yang jaga bilang apa? Mobilnya sering pindah sini. Ini mobil yang pindah apa kita yang kesini-sini terus ini jalannya, Den? Kita kayak yang dibingungin, tau gak, Den? Lu ngerti gak sih maksud gua? Itu gua tuh, gua yang kesini-sini lagi apa mobilnya yang pindah sih? Iya, Den. Kok di sini lagi, men? Itu mobilnya yang pindah atau gua yang muter-muter dari tadi di sini? Gak ada mau jalan. Astagfirullah ya Allah. Ayo Den, coba Den, coba cek aja Den. Sholawat Kyu. Lu diputer-puterin Kyu dari tadi. Iya Den, ini mobilnya Den. Eh Den. Oh. Allahu Akbar. Oh. Astagfirullahaladzim. Eh mobil. Eh mobil gerak dong. Den. Mobil gerak om. Den. Sih. Allahu Akbar ya Allah ya Allah ya Allah. Gerak cok. Den, 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 hati-hati, Den. Ayo. Den. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. La haula wala quwwata illa billah. Allahu Akbar. Astagfirullah. Eh. Woi, gerak, Den. Sumpah, Den. Jadi ini lokasinya tuh hutannya ada. Hutannya ada, bangunannya ada. Jadi gila lah pokoknya, guys. GG lah pokoknya, teman-teman. Ini kalau diekspor enggak mungkin sehari, jujur aja. Satu minggu pun enggak habis, men. Demi apapun. Bayangin aja 5 hektar, Cok. Lu pikir lah 5 hektar itu, guys. Kalau dihitung-hitung 3 kecamatan lah. Iya, anjir. Luas pula iya. Aku pakai motor aja tadi bengek loh. Jauh kali lah. Udah kayak katanya. Ini kita di pos, guys. Ini pos di pos, men. Pos utama ya. Ini pos utama, men. Jadi pos utamanya itu adanya di sini, guys. Jadi enggak ada lagi akses jalan keluar manapun, ini pasti lewat sini. Enggak ada akses apa ya? Maksudnya enggak akan ada akses-akses yang aneh-aneh lagi gitu, guys. Bentar, guys. Cangkeun coba, Den. Pulkeun, men. Bentar guys, aku benerin dulu atur cahaya dulu handphone ya. Karena HP badan dan aku beda, guys. Jadi aku harus menyetabilkan lah ibaratnya, guys. Biar apa ya, biar. Jadi aku tahu kalau di badan keredupan, kalau di aku juga pasti redup gitu, guys. Jadi nanti takutnya di badan terang nih aku redup gitu. Nice. Oke teman-teman, kita akan langsung jalan aja dulu, guys. Berdoa dulu lah. Di depan aja. Di depan. Depan aja, Cok. Ah, duluan dulu ya, Ah. Duluan, Ayah. Siap, nitip motor ya, Ayah. Iya. Itu yang jaganya, men. Yang jaganya jaga, berdua lo. Gila lo, dia berani banget, jujur aja gua. Dia cerita gini lo tadi. Aku kan kepo kan, Ah. Selama Ah jaga di sini, Ah pernah nemu apa aja? Banyak, kata dia. Banyak, tapi dia enggak ngomong bentuk jinnya kayak apa. Hantunya kayak apa, dia enggak ngomong sama sekali, Pak. Dia cuma bilang banyak. Silakan aja kalian cari, terus kalian tonton, bukan tonton, kalian rasain, katanya. Saya di sini pribadi cuman bilang hati-hati, udah. Yes, itu bikin aku makin tegang, coy. Sumpah, aku lebih baik jujur-jujuran ngomong langsung di sini ada ini, ada ini, ada ini, daripada tutup-tutupan. Gini, dia cuman bilang kayak kasih kisi-kisi doang gitu, Om. Banyak, terus kalian coba aja, hati-hati, udah, guys. Itu bikin aku jiper, jujur aja, Jer. Sumpah, men. Oke teman-teman, seperti biasa kita berdoa dulu kepercayaan masing-masing biar malam ini ekspor kita lancar,
tidak terjadi apa-apa. Semoga malam ini kita diberi keberkahan yang melimpah, di rezeki yang melimpah. Amin, amin. Semoga orang-orang baik datang selalu dan orang yang jahat dijauhkan dari kami. Amin. Berdoa menurut kepercayaan kalian dan agama kalian masing-masing dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah rabbal alamin. Terima kasih yang udah berdoa, semoga rezeki kalian lancar, sehat juga. Dan welcome back semuanya viewers-viewers abadiku. Jadi malam ini kita akan selalu mencari lokasi baru dan alhamdulillah malam ini kita bisa explore di lokasi baru. Alhamdulillah teman-teman, ini merupakan rezeki juga buat kita, guys. Ya, jadi bagi kalian yang baru bergabung jangan lupa, guys. Aku di sini tidak menuntut kalian untuk selalu menggip kami loh. Kami hanya minta kalian itu stay tune dan kalian share-share spam EPP itu lebih dari cukup, guys. Betul. Adapun rezeki ya alhamdulillah teman-teman ya. Bukannya kita Kiu, lu mah ngomong doang, rezeki udah ngatur, guys. Oke, jadi ini, guys. Wah, gila. Lu pikir aja teman-teman. Lokasinya tuh sampai sana, Pak. Ini kita baru mungkin secuil jalan, Cok. Secuil jalan ya, Den? Iya. Belum ada apa-apanya, teman-teman. Secuil jalan, guys. Kita itu belum ke sana, belum masih panjang perjalanan kita ini. Jauh, men, sumpah. Sumpah, guys. Maka dari itu kalau kalian tidak menonton kami, ini rugi banget, ya. Rugi banget, teman-teman. Men, rugi kalian banget, saksikan aja malam ini. Pokoknya. Saksikan aja malam ini kita kayak gimana, men. Wah. Ya. Kita akan coba jalan dulu karena di sini perjalanannya tuh kalau ngabisin 5 hektar itu enggak mungkin gak satu mungkin, satu hari mungkin bisa sih jalan 1-5 hektar, cuman pikirin aja lah. Wow, ada suara anjing. Ya karena di sini gini, guys. Karena di sini masih area perkampungan. Jadi warga-warga sekitar yang ada di sini yang agak dekat di sini tuh mereka memiliki anjing, guys. Betul. Karena untuk menjaga rumah mereka masing-masing, coy. Yang namanya kampung masih identik, teman-teman. Identik, teman-teman. Ya, jadi jangan aneh, guys. Ini perjalanan masih ke sini. Kiu, tadi ada apa, Kiu? Hah? Om, Den. Om, udahlah, Om. Eh, kiri. Ini di rumah lu ada, di rumah gua ada loh. Kiri katanya, Den. Ada apa ya? Jangan dulu lah, guys. Baru mulai halu mereka. Halu, lu men, gua halu, nanya, men. Lu dari tadi bawa minyak nih. Demit anak setan kau ya. Dia malah tidak bawa air minum loh. Minyak dibawa, air gak dibawa, Cok. Ah, gila nih si Baden. Ya. Yuk teman-teman di share-share lagi, guys. Aku minta spam EPP. Di kiri, Kiu katanya. Di kiri ada apa sih? Aku nanya sama kalian, sayang. Aman ya, guys. Sinyalku aman ya. Dia bawa minyak tapi minuman gak dibawa. Kan gimana caranya nanti kita kalau minum kehausan? Udah mah jauh. Aku tidak mau tahu. Karena dia tadi janji, Om, tenang, minyak gua yang bawa, minum gua yang bawa. Dia tadi gak bawa. Suara anjingnya bikin gemeter, sumpah. Suara anjingnya bikin gemeter, Cok. Suara anjingnya bikin gemeter, anjir. Gua tuh parnoan sama kecoa sama anjing, men. Sumpah. Mitosnya apa, Bang? Jadi dulu gini ya, aku sedikit cerita ya. Aku minta kalian spam EPP sambil dengerin ceritaku. Aku gak minta typingan yang aneh-aneh, guys, ya. Aku mau cerita nih. Jadi ini sudah terbengkalai selama 18 tahun, guys. 18 tahun lah. Gua lagi cerita anak demit, gak usah ngaget-ngagetin. Jadi resort ini sudah terbengkalai 18 tahun lamanya, guys. Dan di sini tuh udah gak pernah dijamah lagi sama manusia terkecuali yang jaga doang, guys. Yang jaga pun jarang-jarang, men. Ya. Dan di sini dari sebelum resort ini terbentuk dan resort ini didirikan, sudah ada satu sosok wanita yang selalu ada di sini, guys. Betul. Aku nggak tahu itu wanita sosok apa. Iya, burung kayaknya. Guys, aman nggak, guys? Bentar men. Ini sinyal aku nge-lag, guys. Jujur lagi ya. Aman, Kiu. Aman ya. Yuk teman-teman bantu share lagi. Anjir, burung deh. Aman nggak, guys? Mungkin ini efek dari pohon-pohon ya. Aman nggak teman-teman? Aman katanya. Aman ya sekarang ya. Coba lu di depan gua, Den. Lu gerak-gerak, Den. Oke. Gua pengen ngetes dua-duanya nih. Aman gak, guys? Ya, aman ya? Aman gak, guys? Aman. Ada yang aman, ada yang patah-patah. Coba yang nge-lag keluar, masuk lagi. Yang patah-patah, yang nge-lag keluar, masuk lagi, men. Ayo, guys. Aman, Kiu. Aman. Iya, aman. Aman ya? Aman, oke.
Oke guys, jadi seperti itulah ceritanya dan kita akan coba cari tahu di sini teman-teman ya, ada apa sih di sini guys. Betul. Assalamualaikum, waalaikumsalam, ajin apapun yang ada di sini, lanak cirin kun robuna nuril zakim. Sirullah zatullah goib ya Allah. Den. Om. Den. Om. Eh ketawa. Eh apa itu Den? Eh. Dek. 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 Eh ketawa, Cok. Eh, Den, 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 kejar, Cok, kejar, Cok. Woi apa tuh men? Hah? Apa tuh Den? Den? Den, Den, Den. Apa itu? Kyo anak kecil Kyo. Ih Den lu lihat jelas kan? Ini senter gua paling mode turbo loh. Guys senter gua saking mode turbonya ini panas pak. Sumpah pak panas pak demi apapun panas. Jelas om jelas. Lu lihat jelas kan Den? Sumpah pak panas pak demi apapun panas. Jelas om jelas. Lu lihat jelas kan Den? Jelas. Oh iya. Ngelag om katanya. Aman nggak men? Aman ya. Geng 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 aman nggak geng? Aman ya. Aman ya tes. Coba geng aman. 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 Coba Den. Ntar gua ambil ngecas senter. Den gerak gerak Den. Oke. Yuk. Geng yuk, bisa yuk. Aman ya aman ya. Typing, nah hijau lagi nih, hijau lagi nih ambilan. Bantu typing men. Bantu typing guys. Bantu typing men ya. Kalau aman ya guys ya, jangan bilang aman tapi lelek gitu. Gua tadi lihat anak kecil, sumpah Den, gua jelas banget Den. Itu jelas om, kayak. Sumpah Den. Hei, kayak gitu om. Iya dia nunjuk nunjuk kayak ke kita lo, nunjuk nunjuknya lo. Kayak minyak ready tuh, minyak dibawa badan. Minyak kan ya. Sumpah lo itu anak kecilnya kemana ya Cok? Nggak tahu. Gila. Jadinya kita udah dapat pertigaan lagi aja om. Sumpah Den. Kurang mulai kan? Ini kemana Cok? Kiri apa kanan nih? Ini kiri apa kanan? Gua lupa lo. Kita coba kiri apa gimana? Gua lupa Den. Ini kiri nih. Ini ada kanan man. Ada kiri, ada kanan, ya kan? Ada kiri, ada kanan ini. Mana, Cok? Kiri, yuk. Kiri aja? Kiri. Kiri aja. Wah, siapa tuh, Den? Mas? Den? Den? Eh, Den, 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 Den! Den, eh, jangan segawa ya, Den. Ini tempat explore, Cok. Coba, men. Orang ini kita tanya. Ini tempat explore, istighfar lu. Kiri apa kanan? Istighfar lu, eh. Ini tempat explore, Den. Ya, Den. Allah. Lu ngeyel amat sih, Den. Anjing kan gua bilang. Lu dibilang ngeyel, Ripaldi. Gua bilang apa, Den? Gua bilang apa, Den, ha? Gua bilang apa, Den? Gua bilang ini tempat eksplor, Den. Gak mungkin ada orang, Den. Lu istighfar, Den. Gua bilang apa, Den? Istighfar, Cok. Astagfirullahaladzim. Istighfar, men. Astagfirullahaladzim. Lu ngeyel banget sih jadi orang, Den. Dia malah nyamperin lu, bego. Bego kan gua bilang, Den. Den, ini tempat explore, ingat lu. Ini tempat explore, gak ada mungkin satupun orang yang kesini. Yang jaganya pun jarang kesini, Cok. Lu gak inget ya, siapa, men? Gua kira orang gitu lagi, apa gitu. Kan gua bilang, Den, ini tempat explore, Ripaldi. Ini tempat explore. Explore. Explore, Den. Maaf, ya. Explore, Den. Iya, iya, siap. Lu jangan aneh-aneh lu, Den. Maaf, lu jangan ngeyel, Cok. Awas lu kalau ngeyel lagi lu. Siap. Sorry. Saya sana, Cok. Pelan-pelan, men. Ayo. Ayo. Jalan kita masih jauh, men. Sumpah ini masih jauh. Ini belum ada seperapatnya lo, Den. Belum ada seperapa, Cok. Gila. Dia enggak cepetan ya, ini sinyal semuanya merah nih. Yuk. Merah semua dan dua-duanya, Cok. Anjir. Nah, hijau kan, hijau. Hijau dua-duanya nih. Yuk. Alhamdulillah aman. Aman ya, guys ya? Aman, geng. Aman, guys. Sorry guys kalau sinyal kita berdua ini agak nge-lag. Mohon maaf ya teman-teman ya, karena ada gak, men? Hah? Den ada gak, Den? Gak ada. Lari kesini kan, Den? Sumpah lari kesini. Ini kan? Kami udah muruh. Ya udah mau goib. Anjir, Den. Merah dua-duanya, Den. Den, Den. Den. Ngelek, Den. Ngelek, Den. Cok, ngelek, Cok. Sumpah, Cok. Agak cepetan, Den. Agak cepetan. Iya. Tuh kan aneh lo sinyal, Den. Yuk. Aman gak? Lo sinyal, Den. Yuk. Aman gak? Ini kayak di Pila Bali, Cok.
Masih merah. Maju dikit kuning. Maju dikit merah lagi. Keluar lagi deh. Ini nge-lag dua-duanya, men. Merah. Cik. Ayo maju, maju. Ya. Anjir sinyal, sumpah, Den. Nah, hijau tuh aneh. Guys, aman enggak? Tuh, aman. Hijau dua-duanya malah sekarang. Tadi merah dua-duanya, Den. Aman ya? Aman ya, guys? Coy, aman enggak, coy? Aman? Aman enggak, teman-teman? Aman. Aman enggak, guys? Aman enggak? Aman. Nua, koneng nunin hijau. Coba. Koneng-koneng dulunan ya. Yuk. Guys, aman enggak, aman enggak? Aman enggak, aman enggak? Aman. Nah, hijau deh dulunya, Den. Hijau dulunya, Cok. Aman, Kyo. Anjir, ada mobil, Den. Cek, Den. Anjir, ada mobil, men. Gila, ada mobil, Cok. Nah, ini, guys. Gua ceritain sedikit, ah. Mobil ini pernah kecelakaan, teman-teman. Remnya itu blong. Dan mobil ini konon katanya sering berpindah-pindah, teman-teman. Ya. Berpindah-pindah posisinya, coy. Ini menurut penjaganya ya. Penjaga yang udah belasan tahun ngejaga di sini, men. Ya. Penjaganya pernah mendapati mobil ini bisa jalan sendiri, coy. Serius. Mobil ini tuh berjalan sendiri. Ya kan, Den? Lu tenang, Cok. Gua ngomong dulu sama Pirsen. Lu deket gua aja. Jadi mobil ini tuh sering berjalan dengan sendirinya, teman-teman. Sering berjalan dengan sendirinya, coy. Dan konon katanya mobil ini tuh kecelakaan dan dua-duanya orang yang ada di dalam mobil ini tewas, guys. Ayo, Den, kita agak kesini, Den. Gua dari tadi lari-lari, Den. Sumpah, Cok. Nah, gua sorot dari depan dulu ya mobil ini keangkerannya, men. Nah, ini mobilnya, men. Ini mobilnya, coy. Jadi mobil ini tuh sering berpindah-pindah sendiri. Dan tadi gua juga udah ngobrol banyak juga sama penjaganya, sama si Baden ini, teman-teman. Anjir, Cok, lu bawa minum, coba minta gua minum, Den. Minta gua minum. Lu enggak minum lu. Den, lu gak minum, Cok. Kebal amat lu gak minum. Gua aja bengek lo, Den. Sumpah. Kita perjalanan, kita harus ke gudang kedua, Cok. Den, ingat janji kita ke gudang kedua. Yang dimana gudang kedua ini lebih angker, Den. Ya, gudang kedua ini lebih angker, Den. Lu minum dulu, napa? Jangan bikin gua gemeteran kayak gini. Den, sumpah, Den. Lu ngomong, Den. Nyantai, rade, like. Gua tahu lu panik, kan. Ah, cie, panik, Den. Lu cie panik kan? Ah, lu panik lu. Ah, slow, Den. Gua di sini, Den. Kita ke gudang kedua aja, Den. Kita ke gudang kedua. Den? Den? Anjing! Ini yang di pinggir gua siapa, Cok? Wey! Wey! Itu yang di pinggir gua siapa, Cok? Anjir, si Baden kemana, men? Den! Parah lu! Gila! Hah? Parah! Anjing! Hah? Parah! Kok parah? Katanya mau ngecek ke gudang kedua! Den? Gua malah ditinggal, gila lu! Sini lu. Gua sampai berat bawa minyak buat tinggal di sana minyak. Gua tadi minta minum sama lu, Den. Den, sini dulu. Sini lu. Sini. Depan gua sini. Gua tadi minta minum sama lu lo. Lu ngasih minum sama gua lo. Parah lu. Gua lihat lu masuk ke dalam mobil. Parah. Gua lihat lu masuk ke dalam mobil. Lu apa ngomong? Ke gudang kedua kan? Gudang kedua di sana, men. Gue liat lu masuk di mobil. Den, di mobil mana sih? Mobil ini, Cok, sumpah demi apapun, Cok, sini lu, Den. Gue liat lu jelas-jelas di dalam mobil, Cok. Gue liat lu jelas-jelas di dalam mobil, men. Gue liat lu tadi di sini.
Berarti itu bener, ini beneran lu sekarang. Ini bener. Kuntul lari deh. Astagfirullahaladzim. Innalillahi. Berarti kan sesuai janji lu, oh itu gudang kedua. Astaga Din, gue mau cerita tapi ini bukan waktu yang tepat untuk cerita, Din. Nanti ah, nggak mau nggak usah cerita sekarang ah, nggak ada cerita sekarang. Wah, nge-lag dua-duanya sekarang, Din. Majuan Din. Den, ngelek. Taruh minyak. Aman gak guys ya? Tuh. Aman. Guys aman gak guys? Aman gak Den? Lah kok minyak ada di situ, kan lu tadi teng Den? Gua simpan tadi, gua lihat lu nggak? Ya Allah. Lu tadi bawa minyak lu sumpah. Lu ngasih ini kan botolnya, Cok. Kan gua bilang, Yul. Astagfirullah. Eden ada suara? Kan gua udah bilang. Ini airnya, Cok. Lu tadi ngasih air ini sama gua, Den. Ya Allah. Sumpah. Air dari tadi gua bawa-bawa, men. Eh, air suara lagi, Den. Den ada suara di sini, Den. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum salam. Assalamualaikum ya Rizal Goib. Din kayak ada suara di area sini, Den. Tadi lu minum apa, Kyu? Gua gak mau bahas dulu guys, sumpah. Gua gak mau bahas dulu. Ada suara. Minum apa, Kyu? Den, lu ngasih minuman ke gua minum tadi, sumpah, Den, sumpah. Om, minyak. Ini presti lu. Ini minum. Gua bawa semua, lu kan ngomongnya Den. Kan kita ke gudang kedua, gua emang janjian kita ke gudang kedua. Den? Dek? Bocah? Iya. Dek? Dek? Den, inget Den, istighfar Den. Kita ngejar boleh Den, tapi istighfar Cok. Kita ngejar boleh Cok. Dek? Halo? Dek? Sumpah Den, ini tanjakan Den, kita harus jaga stamina. Gedung ini bentar lagi gudang kedua. Dek? Adek? Bawa dong. Dia malah ketawa Den. Ketawain gua. Dia malah ketawa Cok. Dia malah ketawa men. Dia ketawa loh Den. Ketawain gua banget sumpah. Permisi. Den, lu denger gak cerita yang penjaga ngomong? Ada bocil yang tenggelam di danau. Yes, danau yang bawah. Gua baru sadar. Yes. Jangan-jangan bocil itu loh. Meringkak, Om. Hah? Merinding loh. Jangan-jangan bocil itu yang di danau, Den. Ingat tuh? Ingat. Gua baru ingat sumpah. Gua baru ingat. Lu kalau enggak ngasih ingat, gua enggak ingat, Om. Parah ya tuh. Ini kan gudang kedua, Den. Ada denger gak sih? Kok kayak ada suara, Cok, di gudang kedua? Gua tadi udah sampai sini, Om. Gua balik lagi. Lu jelas-jelas, lu sama gua, Den. Lu berdua, lu ngasih minum, anak tai. Lu sama gua ngasih minum. Lu ngasih minum, Den. Ya? Lu gak ngomong-ngomong. Minum ini sama gua. Iya, itu minum. Sama gua. Astagfirullahaladzim, ya Allah, Om. Gua lari-lari dari sini sampai sono. Ngejar-ngejar. Den, sumpah, Den. Istighfar. Sumpah, Den. Ya Allah, istighfar. Ini lokasi bukan... Ya Allah. Sumpah, Den. Bukan lokasi sembarangan, men. Duh, Den. Mundur. Sini kita. Nah, aman di sini. Den. Apa? Sumpah, lu tadi sama gua lo. Lu ngasih minum lo. Allahu Akbar, ya Allah. Ini bukan lokasi sembarangan, Om. Istighfar, deh. Lu ngasih minum sama gua lo. Yang lu minum apaan? Gua nanya. Lu ngasih minum sama gua. Ada ketawa, Den. Lu denger ketawa, Den. Sini, Jancok. Astagfirullahaladzim, innalillahi.
Thank you orang baik. Lu denger suara? Dengar. Sumpah. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Assalamualaikum, assalamualaikum, Pak Jin, apapun yang ada di sini, jika lo kedatangan kami mengganggu kalian, bikin kenok kami berdua atau bawa kami ke alam kalian. Ayo, kami menantang jin, segala jin, raja jin. Ayo. Tunjukkan eksistensi pun Rubuna Nuria Zakim. Wahai penghuni yang ada di itu sini. Apa Q? Nah, guys, ini tuh gudang kedua ya, men. Gudang kedua ini enggak bisa dimasukin karena isinya ada motor mobil sebanyak 113 dan mobil 70 mobil, guys. 70 unit mobil dan 113 motor. Jadi yang punyanya udah enggak kesini lagi dan penjaganya enggak berani buka gembok meskipun penjaganya punya kuncinya. Mereka enggak berani masuk karena amanat, guys. Amanat, guys. Ini jujur aja ada semua kendaraan di sini, guys. Mungkin yang punyanya ini kolektor atau apa, gua enggak ngerti. Coba intip yuk, sumpah guys ini gak bisa di... Oh iya deh. Itu kayak motor cok. Iya kan, dalamnya itu motor. Oh iya motor. Iya beneran berarti dia orang gua. Ayo gak... buat penghuni yang ada di sini. Suara lagi cok. Suara lagi men. Assalamualaikum. Salam ya hodam 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 muru. Wahai gaib ya Allah hadir. Lanak cirin kun robunan nuri zakim. Gila kyo gudang keduanya gede banget. Emang gede banget kan Den? Ini mah gede cok. Sumpah guys, udah kayak pabrik ini cok. Kyo ada cewek nongol. Apa sih? Cewek nongol. Batu. Iya di batu. Eh Den, coba cek Den. Ya Allah ini batu om. Yol, ini batu yol. Dek, guys, ini batu, guys. Ini bukan jin, guys. Ini batu, guys. Sama kalian dibilang cewek. Aduh. Ngaco kalian, guys. Ngaco kalian sumpah. Cewek. Dibilang cewek dan nama dia, Den. Aduh. Cewek, kiu rambut panjang ngelayang. Hah? Batu, Yul. Batu loh. Ah, halu kalian. Di atas batu. Batu bisa berubah jadi cewek. Maju. Tuh alus tuh, Den. Tengar ti, Den. Lu lihat apa, Cok? Allahu Akbar. Den? Inna illallah, Mbak. Kejar, Den. Ma. Den, kejar, Cok. Pak. Permisi. Pak. Hati-hati, Den. Den, istighfar, Den. Gua cek lo, Den. Yes. Lu lihat apa lu? Kok lu diem-diem aja sih? Om, lihat ke kiri. Hah? Lihat ke kiri. Kiri apa, Cok? Weh, api, Den. Allahu Akbar. Den, api, Den. Den, api, Den. Ya Allah. Weh, Den, jangan, Den, api. Itu ada bocah. Ada anak kecil, Om. Ada anak kecil. Itu anak kecilnya. Den, itu anak kecilnya, Cok. Anak kecil. Den. Anak kecil. Ngeblur, Cok. Anak kecil, men. Dek. Dek. Den. Dek. Den, jangan, Den. Den, lari, Cok. Den, lari, Cok. Lihat ke pinggir, anjing. Hah? Lihat. Wah. Wah, Den, sini, Den. Wah, ini kiri kanan, kiri kanan. Kiri kanan. Kiri kanan, Cok. Kiri kanan. Kiri kanan, Den. Hah? Cewek. Cewek ini. Cita-cita bocilnya kayak bocil main api, Cok. Min. Min. Kiri kanan, Min. Ngeri, Kiu. Hati-hati, Den, Kiu. Ya. Den. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Hei, kunti bajingan. Keluar lu. Eh, sumpah lu. Enggak, Den. Gua serius, Den. Gua denger ketawa nih. Keluar lo, anjing. Gila. Lo, guys. Gila, men. Gua denger ketawa sumpah di sini. Hei, keluar lu. Allah. Hah? Keluar gak lu? Gak usah lu ketawa-ketawa. Lu pikir gua takut cuma dikasih suara-suara sama lu, ha? Lu pikir gua takut tuh? Sini lu gak usah suara-suara sama gua lu. Gua tahu lu bisa ngasih suara yang serem-serem nakutin gua.
Eh, sorry bos, gua enggak akan lari di sini, men. Ayo keluar lu. Hah? Keluar lu. Kyo, hati-hati belakang, Kyo. Den, aman enggak, Den? Gua denger suara sumpah di sini, Cok. Suara asli, Den. Nyaring, Cok. Demi apapun nyaring, Den. Hati-hati, Den. Assalamualaikum, salam yahudamu atas lubang. Yahudamu goib. Wahai sing goib yang ada di sini. Lanak cirin kun robu nanu risakim. Ayo buat penghuni yang ada di sini. Yo kunti sumpah. Di mana, guys? Mana, Om? Hah? Pius banyak yang bilang kunti, guys, di pohon, Den. Gua enggak lihat sumpah. Tapi gua tadi denger suaranya nyaring, Den. Guys. Suaranya. Allahu Akbar, sumpah. Den, sini dulu, Den. Gudang ketiganya itu yang konon katanya pekerjaannya banyak yang meninggal, yes. Di mana? Di bawah kan? Di bawah, ada di bawah. Masih berani lu ke bawah? Ya kenapa takut? Ayo gaskan, Den. Percuma kita jauh-jauh ke sini kalau takut, men. Yang jelas gua enggak akan lari di sini. Allahu Akbar, thank you. Astagfirullahaladzim, Bo. Thank you, guys, orang-orang baik, terima kasih. Yo teman-teman yang punya rezeki lebih atau kalian yang enggak punya rezeki pun, kalian spam EPP dan salin tautan sebanyak mungkin, tap layar tembusin sampai 1M, yes. Teman-teman. Ya. Ini kita menuju ke gudang ketiga, men. Dan gudang ketiga itu berseberangan dengan danau buatan yang banyak ada anak kecil ada. Yang yes. Aku enggak bisa ngomongnya takut sensitif, men, ya. Sensitif, men. Takut sensitif ya, guys, ya. Anjir, Den. Jaringan. Beureum hejo ya. Ya kedeng ni nu yeuh nu beureum nu yeuh nu hejo ya kedeng ni ya. Hayo lempang gerak. Tuh. Tupan. Koneng deui. Sinyal kieu ya. Sinyalnya, guys. Di sini tuh sinyalnya, men. Anjir, Den. Tuh hijau dua dana ya. Gua akan coba dulu ya. Bukannya gua takut. Ke gudangnya ke sini kelihatan. Kita coba sampai bawah dulu. Nah. Tuh. Ini gudangnya, guys. Ini yang konon katanya di sini tuh ada alat berat dan mobil-mobil truk. Betul. Yang gua enggak akan ke sana, guys. Sumpah. Tes. Tes 1 2 3. Sebentar ya, reload coba. Kita reload. Tetap. Aman ya? Oh, aman dua-duanya, Den. Aman. Den, aus dulu, Den. Lu pinggir gua. Nah, gudangnya ini, guys. Gudangnya ini, men. Ini gua bukannya enggak berani ke sana, jujur ya. Tadi sore aja enggak ada sinyal. Bukannya gua takut, men. Ini enggak ada sinyal. Enggak ada sinyal sama sekali. Sumpah demi apapun. Bukannya gua takut, men. Sinyal enggak ada. Sinyal, Cok. Berani ke sana, Kyo. Guys, lempar satu paus gua. Baden, senterin dari atas, gua jalan sendiri ke bawah. Ayo. Kalian enggak usah nyuruh, guys. Lempar satu paus, gua jalan sendiri. Baden dari atas nyenterin gua karena sinyal aman. Nyenterin gua dari sana, jalan masuk sendiri ke bawah. Ayo. Serius aku, guys. Enggak bohong aku. Bohong, guys. Tuh, berhenti. Tapi adaan anjir di sini. Ulah si A itu, guys, goreng. Goreng ya? Yuk, guys. Nih, ini ya, gudang ketiganya, guys. Gudang ketiganya tuh ini, men. Jujur aja, gudang ketiganya tuh ini, men. Gudang ketiganya ini, coy. Gudang yang paling angker, Den. Gudang ketiga. Cuman sinyalnya nggak sama sekali. Bagus. Ah, ngomong aja lemah. Hey, gue bilang satu paus di sini, satu paus di sini. Gue jalan sendiri ke sana. Baden nyenterin gue dari atas tanpa gue. Baden nemenin gue, jujur. Serius, guys. Kalian nantang gua berani loh. Bukannya gua sok jago, guys. Nantang, Cok. Kalian lempar satu paus. Gua sendiri yang ke bawah badan nyenterin gua dari atas biar kalian percaya gua sendiri masuk ke dalam. Ayo. Sinyal aku, guys. Aku ngapain bohong, men? Aku pengen ke sana. Sumpah, Den, ngeri, Den. Hati-hati. Ayo buat penghuni yang ada di sini. Suara apa tuh, Cok? Ketawanya kok gitu, Den? Eh, sumpah lo. Kok ketawanya dia gitu, Den?
Den? Men? Dengar gak lu? Dengar. Dengar gak lu? Dengar, dengar. Hah? Om. Suaranya lo, suaranya lo, suaranya. Permisi. Suaranya di mana, men? Suaranya lo. Suaranya di mana, Cok? Anjir. Lu denger gak kayak semak-semak? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah wa la hayyul qayyum. Istighfar. Den, istighfar, Cok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya Rizal Goib. Wahai jin apapun yang ada di sini, tunjukkan eksistensi dan interaksi kalian. Lanak cirin kun robuna nuriz zakim sirlo jatlo goib ya Allah hadir. Lu lihat apa, Cok? Anak kecil, men. Hah? Anak kecil. Serius, Den? Serius, sumpah. Gua enggak bisa ke situ karena takut sinyal gua kenok, Den. Lu di situ, lu di situ. Anak kecil, men, sumpah. Ketawa lagi, Den. Hei, ada ketawa, Cok. Ada ketawa di area sini, Den. Anjir, kok di sana dia, Den? Den, kejar, Den. Kejar, Den. Bocahnya langsung di atas, Cok. Bocahnya langsung di atas, men. Sumpah lu. Lu lihat di bawah, sumpah lu. Beneran, Om, di bawah. Makanya gua lari ke bawah. Bocahnya langsung pindah, coy. Baden lihat di bawah tadi katanya, men. Makanya Baden lari ngejar. Den. Serius, Den. Ngapain gua bohong? Kapan gua bohong sama lu, Om? Agak kesian, Den. Burung-burung. Burung-burung. Semua burung. Ya Allah, di tempat. Allahu Akbar. Hei. Duh, gurung kene deh. Gurung. Nah, koneng. Aman? Aman. Aman. Gila. Area sini nih, sumpah nih sinyalnya nih. Kayak nyedot sinyal gua, Cok. Area sini loh. Kayak nyedot sinyal gua loh, sumpah. Den. Den. Pintu, Den. Halo. Den, pintu, Den. Halo. Keluar, jangan usah di dalam. Ini digemuk, men. Bukannya gua enggak bisa digemuk, masuk. Digemuk, men. Digemuk, coy. Digemuk. Kita enggak berhak masuk. Kayak ada yang gedor loh. Kayak ada yang gedor, coy. Kayak ada yang gedor, men. Gila, anjir. Serem, coy. Digemuk kan, Den? Heh, Den. Astagfirullahaladzim. Den, gerak, Den. Rumput gerak, Den. Rumput gerak, Cok. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Astagfirullahaladzim. La haula wa la quwata illa billah. Apa sih maunya? Yang nge-lag keluar masuk lagi, guys. Woi. Lu lihat ada sesuatu gak, Den? Lu lihat ada sesuatu gak, Den? Apa smoke layar? Lu lihat sesuatu gak, Den? Dek? Ada gak, Den? Halo, Dek? Apa smoke layar nih? Den, ada suara ketawa lagi, Den. Kayak ada yang manggil loh. Assalamualaikum, salam. Gua tidak meminta suara kalian atau apapun. Jikalau kedatangan gua mengganggu atau membuat kalian merasa tidak suka atau tidak nyaman. Pak, Den. Ada orang, Cok. Pak. 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 Halo. Halo, Pak. 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 Anjir mukanya, Den. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Den. Mukanya, Den. Den, mukanya lu lihat, Den. Itu bapak yang tadi, Gil. Soalnya gua paling dekat, Om. Mukanya hancur, anjir. Ya, coba Den kita kesini Den. Mana? Coba kita kesini. Yuk. Mukanya hancur. Sumpah. Itu bapak-bapak yang tadi, masa lu lupa? Sumpah guys, aku gak nge guys. Aku kayak kesimak gitu loh cowok. Badan pun gak tahu lagi dia. Kayak orang kesimak sumpah. Guys, yang punya mawar yuk spam lagi mawarnya guys, biar kita semangat teman-teman. Biar kita semangat guys. Spam mawar dulu guys. Yuk, yang enggak punya mawar kalian spam EPP aja teman-teman. Sorry guys, senternya kemana-mana aku taruh di tripod guys, karena ini dipegang terus panas men. Senternya mode turbo masalahnya. Bentar Den. Gue benerin dulu tripod. Oke. Itu lurus kemana Kyo? Nah, karena di sini ada kuburan yang aku bilang itu yang aku cerita. Kuburannya tuh kuburan keramatnya tuh menuju sana. Anjir nge-lag Den. Nah hijau deh Den, aneh pan. Baru maju sedikit. Lag. Ya guys, kesana tuh arah ke kuburan keramatnya guys. Bukannya gue nggak berani atau takut karena gue menghargai. Teman-teman. Silsilah atau cerita apapun yang ada di salah satu tempat, bukannya gua enggak berani, bukannya aku lemah. Kita menghargai, guys, ya. Orang pribuminya aja enggak berani ke sana sembarangan. Kecuali lagi ziarah, teman-teman. Emang niatnya ziarah meminta keberkahan, guys. Aku enggak mau main-main tentang kuburan. Ya, terserah kalian mau maki-maki aku, menghina aku enggak apa-apa, guys. Soalnya ya. Ini tuh kuburan yang dihormati. Kuburan yang dihormati oleh warga sini. Ini tuh kuburan tokoh keramat, besar. Tokoh ini, besar di sini, guys. Kita alangkah baiknya itu kita mendoakan kita aja, men. Betul, Bang. Iya, betul kan? Alangkah baiknya kita berdoa, guys. Karena sopan santun itu tidak harus kepada orang yang hidup, men. Ya. Sopan santun itu tidak berlaku dengan orang yang hidup saja, coy. Ingat. Ada suara, Cok. Tan suara, Den. Suara Den, cepetan Den lari Den, ngelek-ngelek. Anjir. Sumpah cok, ngelek cok. Nah hijau lagi Den. Kita ke arah jalan balik lagi guys, karena masih banyak lokasi-lokasi di sini teman-teman. Lokasinya masih luas men. Ya, lokasinya masih luas. Di jendela kia katanya ada dua. Bodoh amat. Yang penting gue nyelamatin sinyal guys, bukannya gue lari karena ketakutan ya. Gue nyelamatin sinyal sama si Baden nih. Kita balik lagi ke pertigaan ini Den. Den. Yes. Gila ini mobil ini. Isipar Den. Gila mobilnya serem banget cok. Sumpah mobilnya anjing. Parah banget ini mobil ya. Guys, satu paus gue uji nyali sama Baden naik di mobil ini. Gue stay cam di depan kamera mobil. Gue uji nyali berdua sama Baden. Yuk, satu paus gue uji nyali sama Baden guys. Gue bonusin minyak satu-satu. Lu dengar kayak ada orang ngobrol gak sih? Tipis banget suaranya. Enggak. Hah? Enggak, lu aja kali. Yang bener om. Lu halu ya? Enggak halu, sumpah. Gue aja ngobrol rame. Gue gak denger, sumpah. Gue emang gak denger, Den. Kayak ada suara ngobrol cewek. Hah? Asli lu. Eh? Kayak ada yang manggil gue? Kan? Kayak ada yang manggil Q. Q. Kan kata gue juga. Ini, bentar Den. Ini... Eh, Mi, thank... Eh. Tuh kan? Mi, thank you, Mi. Thank you. Hey. Di Baden belum, guys. Di Baden udah, gue baru mau. Di Baden udah, gue baru mau, guys. Allah. Ya. Eh. Dengar kan? Dia ketawanya kayak dari... Den? Om? Itu apa yang nongol? Pak? Pak?
Ada yang duduk? Sini. Sini kau. Sini kau. Den, dia kayak terbang ke sini, Cok. Ayo Den, kita pulang dulu aja ke jalan pulang, Den. Nah, ini Den jalannya, Den. Ini, Cok. Ini. Kita ke arah pulang dulu. Itu kok kayak nyamperin, Pak. Ibu-ibunya kayak nyamperin itu. Kayak nyamperin dia. Dia kayak nyamperin, Cok. Sumpah, Cok. Kayak nyamperin dia, Den. Nyamperin kita, Cok. Itu Cok dia terbang, men. Suara nangis. Mi, thank you, Mi. Astagfirullahaladzim, la haula wala quwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbinas malikinas ilahinas min syarri waswasil khannas. Kejar, Den. Bismillahirrahmanirrahim. Kejar, Den. Bismillah, Den. Kejar, so. Mana, Den? Dia itu bocilnya kayak kayak itu loh, Ces. Kayak yang mempermainkan kita loh. Den, lu denger suara kayak yang minta tolong gak? Sumpah. Lu kayak denger suara kayak yang minta tolong gak, Den? Halo, Om. Jangan halo, Om. Halo, siapapun kalian. Jikalau kedatanganku di sini bukan untuk menantang atau apapun. Tetapi, kalau kalian merasa... Allah, Akbar. Ya. Itu kok bocah bisa terbang, Den? Kita di mana, Cok? Kita di mana, Den? Ini bukan jalur pulang. Den. Jalur pulang bukan sih? Kita di mana, Den? Jalur pulang bukan sih? Hah? Perasaan jalan pulang tadi gua enggak kayak gini, Den. Iya loh. Enggak ada lorong kayak gini loh. Ini jalan pulang enggak ada lorong kayak gini, Om. Ngelek, Den, ngelek, Den. Ngelek, ngelek. Coba balik lagi, Kyo. Awas kesasar, Kyo. Ayo coba, Den. Banyak pertigaan di sini, bingung aku. Iya. Maju dikit pertigaan, men. Sumpah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ya Allah. Dengar gak? Nyaring banget, Cok. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun, ya Allah. Lindungi kami berdua, ya Allah. Den. Gue masih ingat kok, Den, jalan pulang perasaan gak kayak gini ya, bentuk-bentukannya, ya. Den. Gak ada kayu-kayu, Den. Gak ada kayu-kayu gini. Setahu gue gak ada kayu-kayu gini, Den. Kenapa lu? Kenapa lu, Den? Weh, kok mobil lagi, Den? Kan cuma ada satu kata yang jaga, Den. Kok ada dua sih? Ini kita di mana, Cok? Mobil yang tadi lo. Kan ada satu katanya, Den. Kita kamu tadi ngambil jalur kanan lo, men. Hah? Kok gua di sini sih? Den, bentar, Den. Jalur kanan, men. Den, ini mobilnya yang pindah apa kita yang ini? Mobilnya emang ada dua, Den. Lu ingat gak, Den, mobil ini bisa pindah sendiri? Ingat, Pak. Ingat kan? Cuman bentar, ini posisinya dulu, ingetin, Den. Posisinya dulu, ingetin, Cok. Yang tadi kita suruh. Hah? Sumpah. Posisinya enggak rubah. Coba ayo, Den, ke depan. Ayo ke depan, Den. Guys, bantu spam FPP lagi yuk, guys. Share lagi, ayolah, guys. Kompak, guys.
lagi Kiom. Oh iya lo mobilnya kayak gini masih tetap gini Den. Guys bantu spam WPP aku minta guys. Iya lo mobilnya kan gini emang gini. Iya kan? Hah? Den bentar deh. Gue pusing Den. Coba lu sini. Gue pusing cok. Ini mobil yang pindah apa gue yang masih di sini-sini aja gitu Den? Ya Allah. Hah? Gak ngerti lagi gue. Ini mobil yang pindah apa kita yang masih di sini-sini aja? Gak ngerti gue sumpah. Coba ini kan kita di kiri nih. Enggak, ini coba, kita kanan. Yang bingung apa mobilnya yang ayo, ini? Ayo kanan. Kanan. Kita, sini nih, ini kanan nih. Guys ya bentar. Nih, ini mobil di sini ya. Gua akan kesini. Puyeng sendiri, Cok. Astagfirullahalazim. Lu dengar suara enggak sih? Suara denger, Den. Ketawa cewek anak kecil. Kayak dari sana, Cok. Den. Allahu akbar. Den itu, Den. Anak kecil, Cok. Den. Sumpah anak kecil. Den. Itu anak kecilnya, Den. Kejar, Den. Den, kejar, Den. Kejar, Cok. Kejar, Den. Kejar, Den. Mobilnya hilang om katanya. Ini gue cari jalan pulang ya guys ya. Lu lihat gak Den? Di sini dia Den tadi Den. Hah? Dia di sini Den. Dia di sini Den. Jelas banget dia di sini men. Ayo Den kita lanjut pulang Den. Yuk. Sana cok. Yuk. Yuk lanjut pulang Den. Pulang. Kita lanjut pulang aja guys. Kita bukan lanjut pulang karena udah nge-explore ya, tapi kita ngingetin jalannya, guys. Kita nyari jalan gua dulu nih. Soalnya di sini masih banyak pertigaan, coy. Kio mobil hilang. Gua enggak mikirin mobil, yang penting gua bisa pulang. Ayo, Den. Jalannya sini kan? Kita masih terus kan tadi kan? Iya. Ya lurus aja, kita Den. Masih lurus, geng. Teleponnya jaga, yang jaga enggak punya HP, guys. Mereka itu pakai apa ya? HP pun HP jadul, SMS-an, guys. Mereka bilang gitu, guys. Aduh. Senter panas, Den. Senter panas, Den. Bentar, guys. Senter gue panas, guys. Demi apapun, sumpah, Den. Lu bawa sapu tangan nggak? Lu bawa sapu tangan nggak, Den? Hah? Den? Kok kita di sini lagi sih, Den? Astagfirullahaladzim, ya Allah. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Kok kita kayak di sini terus sih, Den? Allahu Akbar, ya Allah. Bentar, Den. Astagfirullahaladzim. Lu denger kan? Cerita yang jaga bilang apa? Mobilnya sering pindah sini. Ini mobil yang pindah apa kita yang kesini-sini terus ini jalannya, Den? Kita kayak yang dibingungin tau gak, Den? Lo ngerti gak sih? Maksud gue? Itu gue tuh, gue yang kesini-sini lagi apa mobilnya yang pindah sih? Iya, Den. Kok di sini lagi, men? Itu mobilnya yang pindah atau gue yang muter-muter dari tadi di sini? Gak ada mau jalan. Astagfirullah, ya Allah. Ayo Den, coba Den coba cek aja Den. Solawat Kyu. Lu diputer-puterin Kyu dari tadi. Iya Den, ini mobilnya Den.
Eh, Den. Om. Allahu Akbar. Om. Astagfirullahaladzim. Eh, mobil. Eh, mobil gerak dong. Den. Mobil gerak, Om. Den. Sik. Allahu Akbar. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Gerak, Cok. Den, 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 hati-hati, Den. Ayo. Den. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. La haula wala quwwata illa billah. Allahu Akbar. Astagfirullah. Woi, gerak, Den. Sumpah, Den. Astagfirullah. Suara apa tuh? Eh? Suara apa, Den? Suaranya kayak di dalam, Den. Allahu Akbar. Lu beneran ngerasa gerak kan? Berarti lu ngerasain gua juga ngeliat, Den. Satu paus, gua uji nyali nih, satu paus. Iya, guys, satu paus. Kalau enggak dua-duanya enggak jadi, guys. Lu tadi di atas beneran gerak kan? Mobil goyang kan, Den? Percaya. Hah? Lu enggak percaya kan? Hah? Gua bukan masalah enggak percaya, Den. Gue bukan masalah gak percaya, sini deh lu deh. Gue bukan masalah gak percaya. Gue juga lihat, Den. Ya Allah. Ini masalahnya kita kayak di sini-sini terus, ya, Den. Ya. Ya. Lu mau ngapain lagi? Jangan bilang lu mau naik lagi, Den. Hah? Naik lagi dong. Jangan bilang lu mau naik lagi, Den. Anjir, beneran naik dong. Ayo. Den, kita udah dikasih itu, wahai Den. Penghuni yang Den. Ada di sini. Eh, ini minyak ada. Ah, udah dua-duanya ya. Kita uji nyali, Den. Aku di sini menang, tangan dan semua. Nah, ini minyak, guys. Ini ya, caranya bukan minyak, guys. Ini caranya bukan minyak ya. Kita itu uji nyali, teman-teman. Jadi nanti gua akan duduk di sampingnya si Ba Den, guys. Ini minyak ini, guys. Gua bukan masalah challenge-nya minyak, bukan. Tapi gua akan uji nyali sama si Baden, coy. Minyak mah ada, gua bawa. Cuman gua akan ada uji nyali di samping si Baden, guys. Gua akan uji nyali di samping si Baden, men. Ya kan, Den, berdua. Den, lihat, tengok, Den. Aduh, ya Robi, Den. Aduh, mampus lu. Astagfirullah, ya Allah. Baco matamu, matanya, mata. Aduh, ya Allah, Den. Gua bilang apa, Den? Apa ini uji nyali? Uji nyali kita. Jangan. Den. Pergi sini kabel handphone. Kabel yang mana itu? Gua mau ngecas. Allahu Akbar, astagfirullah. Ya lu lobet. Uji nyali, Ki. Oh, gas kan, Den. Dan itu siapa yang di pinggir lu, Cok, masalahnya, Cok? Enggak tahu. Kita stay cam ya di luar mobil ya. Terus kita akan uji nyali, guys. Gua akan uji nyali naik di mobil berdua sama Baden. Ya. Jom. Lu berani enggak? Den, gue pengen kencing, Den. Oke. Pegangin dulu, Den. Om Iki mau pipis, guys. Om Iki mau pipis katanya, geng. Om Iki mau pipis, geng. Iya, men. Iya, men. Satu ini, men. Satu paus katanya, men. Yuk. Gas, gen. Kok gak bisa kencing ya, gue yang takut ya. Ih, tapi gue pengen. Ih, geli, jorok. Ngasa gak bisa? Gue tadi udah ngencing, cuman liat depan itu gelap langsung. Ya Allah. Ayo, gak usah alasan. Alasan dia, mama. Guys, dia mah alasan, guys. Om Iki mah alasan. Gue yang stay cam. Yaudah. Gue naik duluan nih. Gue ngatur kamera. Iki, minyaknya diamin di sini. Minyaknya, ya.
meter guys. Aku ngatur tripod karena tripodku ini pendek men. Aku mau kencing gak jadi pak. Soalnya apa ya? Gelap pak. Depan mataku gelap guys. Aku takut gitu guys kalau gelap-gelapan gitu. Bentar dulu guys, bentar dulu. Aku benerin dulu tripod. Sabar, sabar kalian ya. Nggak usah rewel ya. Om, ini aku yang bohong. Bentar, Den. Gua bingung senternya taruhnya. Harusnya gini nih senternya. Mana ya? Bentar, Den. Gua pakai kardus, Den. Gua halangin pakai. Bentar, guys. Ini mobilnya yang ketinggian, men. Gua pakai kardus dulu, coba. Mau berangkat ini kita. Ya, sabar, Ipaldi. Bentar guys, ini masalahnya mobil di atas kita di bawah pak, jadi susah men ngatur cahayanya. Kiri pak, oke selamat. Cak kasih pilihannya masih mantap ini. Guys, segini cukup ya guys? Segini cukup ya? Cukup ya? Cukup, oke kita naik. Itu kursi yang di kiri ada kak? Oh aman, ada aman ini kita. Bisa nggak deh kak? Ini kan manual guys, masih lama ini, mesin lama selalu. Kalau pasang di tol terabas bos. Ready. Aha, ih. Terlalat. Greget. Coba lihat kaca spion yang di sebelah sini. Ah, cuek aja. Come on baby. Telolet. Ah, come on. Jakarta, Mas. Oke. Senen. Kampung Rambutan. Pasar Bo. Iya. Ada yang ketawa loh. Itu tangan bukan sih, Den? Hah? Itu tangan apa? Gimana, Den? Tangan apa bukan sih? Itu bukan tangan, Cok. Muka, Cok. Jangan lari. Jangan. Itu muka. Kita belum selesai, baru mulai. Tadi ada yang nongol, masa lu gak lihat sih sama Baden, hah? Di pinggir si IQ. Pinggir gue emang ada yang nongol, Den. Gue lihat tangan doang, Cok. Lihat nih, sini lu, typing ampiwes. Mana? Tadi di samping lu, Bang. Tadi di samping IQ, Den. Astagfirullahaladzim, ya Allah, Yul. Di samping IQ, Den. Yul, astagfirullah, Yul. Serius, Den? Lu lihat gak sih? Pinggir IQ, Den, jelas. Mau coba sekali lagi? Bukan masa coba sekali lagi, mending cek yuk. Ayo.
Kita cek. Pinggir pinggir gua, Den. Berarti yang kalau di suara lagi ini di suara mobil. Suara lagi dong di mobil. Suara lagi di mobil. Ada suara lagi. Kacau pinggir lo. Mana, guys? Di mana, men? Kalian lihat di mana, coy? Cok. Allah. Ya Allah, astagfirullahalazim. Den, gua mau cek kolongnya ya, Den ya. Yo. Gua takut di kolongnya ada gitu nongol dar. Gak ada, Den. Gak ada loh. Gak ada, Den. Gak ada, Den. Gak ada di kolong, gak ada di bawah, di kertas, di kolong, di kiri, di kanan. Di kiri si IQ tadi. Kiri gua. Berarti gua di sini kiri gua ini dong, Den. Iya. Coba aku katasin kameranya ya. Coba. Gak ada, coy, ah. Gak ada apa-apa, loh. Gak ada, loh. Kiyo, fokus ke jalan pulang, ingetin. Oh iya, Den. Ayo. Ayo, Den. Yuk, fokus jalan pulang. Ayo. Ayo, Den. Tadi bisa gerak mobilnya, keren, Kiyo. Matamu keren. Matamu keren. Kepiar-kepiur jantungku, Pak. Teratap, teratap, teratap. Logo dibilang jantungku. Keren, Den. Mereka pikir jantungku ini apa dan gitu. Jantungku pasupa. Kyu cek belakang baknya. Oh, bak mobil tuh ini ya. Ah, ini baknya, Den. Ini perosotan cocok sih. Cocok ini perosotan. Yo, guys. 5 kalung kita perosotan nih. Gua. Tapi gua ngeri, Den. Ini konon ceritanya mobil ini tuh bisa jalan sendiri, Den. Karena mobil ini tuh kecelakaan, Den. Makanya ancur-ancur gitu tuh kecelakaan. Enggak usah. Enggak, gua cerita dulu sama lu, Den. Oh, gue cerita dulu sama lu, Den. Kuat, badan dari kecil belum pernah ini. Ups. He? Ya Allah. Den, ini ke atas kemana, Den? Berani cek gak? Yuk, cek yuk. Sedikit kuperjelas. Apa? Jadi, kata si emasnya. Kyu inget jalan pulang nggak? Eh, kalala, astagfirullahaladzim, si Baden kumisan. Oh. Ini kalala, Den. Marahin, Den. Kau kalala, ha? Tatap mata hujan. Jangan bangor-bangor. Nanti disentil malu kau. Nangis. Cerita lagi lu, ngomong. Jadi, guys, aku tuh sedikit dapat cerita teman-teman. Tadi Om Iku lagi beli rokok. Bang, villa sebenarnya, katanya. Bangunan yang sebenarnya. Yang benar-benar horor katanya ada di atas di bagian mobil katanya. Jadi, terus di mobil ini kan di bawah. Jadi mobil di atas mungkin di atas sana. Bentar, di bawahnya ada mobil, di atasnya ada pila. Yes. Ini dong. Yes. Aku terus ingat, terus aku terus terus si abangnya cerita katanya. Itu sih terserah abang katanya mau diambil sok katanya. Abang berani ke atas sok, kalau enggak pun enggak apa-apa, jangan bang katanya. Kalau setengah hati jangan maksain. Kata dia. Berarti kita harus full keyakinan dong. Full. Kalau kita setengah-setengah mendingin jangan katanya. Lu setengah-setengah ya, jujur aja ya. Ah, ketawa lu jangan sok berani sama gua, Den. Lu bilang apa itu takut? Lu nyengir-nyengir gini berarti lu pesimis, gak optimis, pengen ke atas lu. Udah ketahuan ini seluk-beluk dia. Gua sih pain-pain aja, ayo aja kalau berdua gasken kita. Tapi lu udah cengengesan, curiga gua, Den. Lu pasti paling depan lu lari lu. Ya, dia pasti paling depan, guys. Ini udah beda mimik dia tuh kayak gini nih mukanya kayak Den. Jangan sok-sokan, Den. Tuh kan. Le. Sok-sokan lu. Kita kesini dulu coba, Den. Okay. Ini coba kita ke arah depan mobil kayaknya, siapa tahu jalan pulangnya ke arah depan, Den. Okay. Positive thinking. Lu jangan sok gege lah di sini, anjir. Gua aja jiper, jujur aja, Den. Ini masalahnya lokasi baru. Hodam gua belum 100% kekumpul ini, Den. Masih jalan-jalan di Zimbabwe, Den. Hodam gua tuh masih jalan-jalan di Zimbabwe, Den. Tapi senter, matiin senter. Matiin senter. Astagfirullahaladzim. Den, itu api kok bisa goyang dumang, Den? Den, lu ngapain nyamperin, Den? Lari, Den. Den!
Pin! Itu api, cok. Itu api, itu api, itu api. Kita lari, bos. Lari, bos. Jangan takut. Api goyang lumang, anjir. Takut dulu itu api dan gas LPG kebakaran. Ih, lu masalahnya, Den. Lu kenapa malah, aduh. Ya Allah, itu apinya kok bisa gitu, guys. Den, depan nama gue, Den. Depan nama gue, Den. Lu tahu apinya, Den. Kayak gini, Den. Piyur. Piyur. Dia kayak gitu, Den. Masya Allah. Gue bilang apa, Den? Apinya bisa gitu, itu api wanaspati beneran, Kyu. Ya iya, Den. Ini gue daripada ngejar wanaspati, mending gue ke atas, Den. Yuk. Enggak, atas. Ke atas aja, Den. Biasa. Apa? Mode BPJS dong. TikTok gak ada BPJS. Ah, terus? HP. Malum lah, naik. Apa-apa ngomong sekali lagi? Jalan dulu aja, siapa tahu ada rezekinya. Ini ke atas. Ah, si kalala, Den. Kasih tahu, Den. Gue itu jangan ngeselin apa sih jadi cewek. Terus Den. Orang lagi. Gue laki-laki yang salah, cewek lagi yang menang. Gue lagi serius, Den. Gue lagi serius. Dar gitu, Den. Aduh, Den. Kan kebayang nanti kalau jantungan gue di sini. Lu emang berani pulang sendiri, lu? Enggak. Oh, iya, makanya. Jangan kalala ya. Thank you orang-orang baik, mami, kalala semuanya. Thank you. Berkah barokah lo, murah rezekinya, Teh. Ya Allah, aki-aki bener-bener. Lihat napa ini ada tanggul, bos. Bos, ini ada tanggul. Lu naik jangan kesini. Tapi kesini, bos. Kan aku lagi bilang makasih, Den. Astagfirullah, matanya dipakai napa sih, Lagi bilang makasih, Den. Maaf, jangan marah dong, Den. Orang lagi bilang makasih, nggak fokus ke jalan. Yang bener malah nyolot. Ya udah, ayo ke atas. Sorry. Kan orang lagi bilang makasih, jadi nggak fokus. Thank you, mami. Thank you, mi. Thank you, Mi. Berkah selalu, murah rezekinya, barokallah. Ya, Den, gak apa-apa, Den. Kita udah dikasih kalung. Satu-satu, dua-dua apa satu-satu. Kita gaskan aja. Mami yang ngasih mah udah beda konsekuensi. Beda. Harus dijalani. Mami nih, bos. Sampai siang bisa di sini. Ini kita disetrap sampai gini, guys. Ngomong-ngomong, ini jalan ke atasnya kemana, Den? Ini sampai, ini. Oh, ini Agus Makbulo. Ya, ucuk, Masya Allah. Kira ini jalan ke pilarnya capek, Pak. Udah kayak naik gunung. Diketawain, Den. Alah, apa itu ketawa doang, Maden? Awas nyungsep, Kim. Selau. Apa itu? Guys, spam BPP dong biar aku semangat nih mau badan nih. Kalian gak lihat apa ya? Kalian gak kasihan sama aku, guys? Hah? Aku nanjak lo ini, lo. Ini dia mengik duluan aku, Den. Kita kemana, Yong? Nah, itu dia gua. Apa sih? Sini nih kayaknya. Sini nah, coba deh. Ya, ini. Bener kan? Sepatu gua licin, Den. Kuburan. Masa iya kuburan bangunannya? Masa iya kuburan kayak gini bangunannya, Den? Kuburan, Om. Bukan dah. Bukan ya? Gua kayak bawa, gua kayak nyium aroma kembang, Den. Iya, Cok. Wangi ini. Wangi kayak kembang melati. Tahu gak melati lo? Iya, wangi melati banget. Coba kesini, Den. Gue ini terabas-terabasan sama si Baden, guys. Nah, ini tempat apa, Den? Ini kayak tempat berdoa atau apa gitu, Om. Lah kok gini ya? Om. Hah? Ini ada bekas kayak bakaran-bakaran lupa gitu, guys. Ini kita bukan ini ya, guys, ya.
kita saling menghargai aja ini. Oh iya loh. Kayak bekas ngebakar dupa, kayak buddha-buddha kayak gitu. Kayak orang sembahyang. Kayak orang sembahyang di. Mungkin dulunya orang yang ini bukan muslim. Bukan non muslim teman-teman, kita saling menghargai aja men. Suara ada. Kau ada suara lu dengar kan? Tuk 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 tuk. Nih. Eh? Kau ada yang jalan? Ketawa. Dia ketawa cok. Nah, lu dengar suara ketawanya nggak? Allah wabarakatuh. Dengar suara ketawa gak lu? Dengar suara duk 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 duk. Hah? Eh? Tuh. Dengar kan lu? Lu coba aganin deh. Lu ngomongnya pelan-pelan deh. Shhh. Suaranya makin dekat cuy. Cuy, suaranya makin dekat lo men. Shhh. Den. Suaranya makin dekat Den. Lihat apa lu? Lihat apa lu, Den? Gak ada jalan, Den, itu kayaknya. Ini bener kesini, apa kita kemana? Kan tangannya aja gak ada, berarti kita gak bisa ini udah kayak gini doang, Den. Gak bisa kan, ya? Berarti kita harus balik lagi. Ini emang kayak gini, Den. Tuh, gak ada lagi jalan. Berarti cuman, udah ini mah aksesnya. Cuman ini doang udah, kesini udah gitu. Berarti kita harus, oh udah emang kayak gitu doang ya. Tapi dari bawah kelihatannya kayak gede banget ya. Gede anjir sumpah. Lu ngerasa gak sih di bawah tuh kayak benar-benar megah? Gue dengar suara ketawa Den. Gue dengar suara ketawa. Anjir Den terbang Den. Hah? Itu demit terbang. Itu terbang lu lihat gak? Allahu Akbar. Itu kakinya ngelayang pak. Itu kakinya ngelayang. Bodoh amat gua mah. Jangan ninggalin apa Yul, gua enggak dikasih senter Yul. Gua mah ini sih Den. Karena kebaikan. Bodoh amat anjir. Aduh Den, tungguin Om. Aduh ya Allah, Masya Allah. Itu terbang. Itu terbang. Itu terbang Den. Ya Allah, astagfirullah. Masalahnya terbang Den. Anjir baru kali ini kok gua expert takut banget ya Den ya. Tumben Den, biasanya gue paling strong ini sampai kaki gue kelihatan loh Den tuh. Ya Allah. Ini dia sepatu pengen jajan. Lokasinya kayak gitu. Guys, aku kalau ke gudang ketiga itu sinyalnya bagus, itu lebih es krim di gudang ketiga, guys. Sumpah, cuman kalian gudang ketiga. Belum cek videonya. Itu videonya yang di Om Iqiu ada di akhir yang video cek VT. Cek VT teman-teman ya, video yang kayak bulldozer. Soalnya tadi aku bagi tugas, Baden tuh ngecek yang bagian utara, aku yang selatan. Karena ini 5 hektar, guys. Kita tuh terakhir-terakhir tuh ketemunya di danau. Ketemuan di danau. Ketemuan itu di pun enggak ada sinyal. Ada manggil. Dengar suara teriakan. Coba ke bawah lagi, Den. Ayo. Ini apa gudang? Ini gudang apa gubuk, Den? Kok ada bangunan? Gudang. Coba cek, Den. Ini gudang lagi loh. Ini gudang apa lagi, Den? Banyak kali gudang rasanya sini. Awas Den, licin Den. Sini banyak gudang Den, sumpah Den. Sumpah banyak gudang Den. Permisi. Punten, ibu-ibu, bapak-bapak yang ada di sini. Marilah kita bergoyang-goyang. Aha. Yang manjali. Asik. Istighfar Den, ini tempat eksplor. Ini tempat eksplor Den. Ini jalannya kemana Den? Sini kah? Itu Om. Hah? Lebih tinggi itu Den. Iya benar. Ini. Ini benar. Coba ayo Den. Oh iya benar. Gue nemu satu bangunan lagi, guys. Cuma ini nggak tahu bisa dimasukin nggak tahu nggak ya. Gue nggak tahu, guys. Wow, ini ngelek. Serem banget. Thank you, tante. Thank you. Berkat orang baik yang udah kasih rejeki. Terima kasih yuk. Thank you, guys. Wih, Den, ini apa ya? Bangunan apa ya? Bisa emang ini bisa dimasukin, Den? Sekalian Om lihat-lihat jaringan, takutnya ini, takutnya kenok. Ijo dua-duanya aman. Wih, Bang Petir, thank you. Kok Petir? Ini ada jalan masuk, Den?
Aku ini lagi nyari akses lo. Kayak ada yang ngetuk. Dengar gak lo? Di dalam. Sumpah di dalam. Coba ke depan. Au! Thank you orang-orang baik. Terima kasih guys. Ada jalan gak Den? Den. Ada yang ngetuk cok. Ada yang ngetuk Den. Yang ngetuk di mana nih? Ini kebuka, kebuka. Masa lo jendela sih nggak sopan. Lihat aja sedikit, intip. Maksudnya? Ini kayak gudang apa ya gitu Den? Kayak gudang apa gitu? Ini kayak gudang penyimpanan barang gitu cok. Udah jangan lagi sopan. Review dalam. Jadi ini teman-temannya ini tuh gudang penyimpanan boraks. Itu di dalamnya ada ini. Mana ini jalannya? Jujur sama gue lu. Jujur sekarang apa enggak dibawa pulang sama gue lu? Itu ada cowok. Jujur lu jujur enggak bohong kan? Benar. Hey, thank you guys. Enggak bohong. Sumpah swear. Bohong lu enggak dibawa pulang sama gue lu. Kyo cek pohon di kanan tadi ada yang ngintip. Hah? Ayo Dilan. Din, berani enggak lu cek kanan nih pohon nih? Katanya ada yang ngintip Din tadi Din. Itu sih bukan yang ngintip, itu memang ada Din. Itu emang ada. Emang viewers kenapa ya Din yang suka jantung, gitu? Enggak usah bilang ngintip, jantung ada gitu bilang ada. Ya. Dia mereka kenapa ya Din? Sukanya tuh kayak gitu Din. Ayo Din jalan Din. Yuk. Kita cari jalan pulang juga Din. Jalan. Kita jalan cari jalan pulang ya. Astaga, pius-piusnya kenapa ya suka banget gitu ngerjain kita berdua? Ya Allah. Padahal itu nggak ada serem-seremnya apa itu serem? Ya, itu nggak ada serem, Den. Bilang apa sih, Yul? Gak usah ada ngintip. Itu apa, Den? Gitu, Den, ya apa sih yang serem dari dia? Ya kan? Iya. Cuman kayak gitu doang. Apa sih? Elah. Minimal tuh yang nongol tuh pepi tapis gitu, Den. Gak usah pada lebay. Anti kenok nih. Gua kita apa ingat? Slow guys, apa itu takut? Sokin sini. Kita mau pura-pura takut di lokasi guys, biar. Sokin sini Cianjur. Biar ini Den apa? Biar kelihatan GG ya kan? Pura-pura takut aja kita. Gabungnya makanya sama anak komplek biar songnya. Lu mah kenapa sih Den marah-marah mentang-mentang mantan lu orang komplek lu? Mau gini-gini juga, mantannya orang komplek semua bos. Mulai curhat anjir. Mentang-mentang mantan dia orang komplek disindir mulu dia. Kenapa gitu, Den? Den, kita fokus ke jalan pulang dulu aja, Den. Fokus. Ah, bodo amat mau di jumpscare ke, Den. Kan kita berdua ini, Den. Kita jumpscare balik, Den. Paling yang di belakang lari, Den. Lu gak haus gitu? Hah? Ngomong terus nih. Minum dulu mendingan. Oh, minum, Den. Iya dong. Hah? Gak baik gimana, berat-berat mau minum banget. Minum gue yang ada rasanya dong. Oh, jelas. Bukain dong. Asik, Kem. Gue tahu sih. Itu mah enggak, sendawa. Sebelum gua sendawa. Ih, peka juga ya Allah. Terima kasih Den. Kakak gue. Den, lu tahu gak? Dari tadi tuh kita jalan-jalan kalau enggak minum haus. Iya, kalinya minum yang manis. Ih. Biarin Den, siksa aja Den. Ini kita pulang Den. Makanya pintar dikit apa sih ah? Gak ada inisiatif ya? Gimana sih? Aduh, batuk pun enak kalau udah minum Den. Apalagi yang manis-manis seger gitu ya. Suaranya pun beda Den kalau kita udah udah minum itu suara batuk pun agak sedikit gurih-gurih gimana gitu Den. Jadi rasanya tuh agak sedikit menegangkan dan mengesankan dan lalu kita selalu akan baru aja senang nemu jalan pulang. Kok ini mobilnya ada lagi sih?
Baru aja senang nemu jalan pulang, Pak. Den, kok ini mobilnya ini gue gimana pulang, Den? Baru aja tadi senang nemu jalan pulang. Jancok nyatanya, Cuk. Ya Allah. Kacau. Den, kacau. Mending besinya copotin nih buat bawa pulang. Kita kilo. Tunggu bawa samping. Hah? Kok di sini lagi ya? Gak ngerti. Tadi wes kita udah nemu jalan pulang loh, Om. Kok iki? Ah, jancok bajingan emang. Gua enggak ngerti, Den, sumpah. Den. Ya Allah, yul ya Allah. Guys, aku tuh enggak ngertinya gini, guys. Ini kenapa kita di sini lagi? Tadi kan naik ke atas. Nah, iya. Kita naik ke atas, guys. Kita tadi naik ke atas, ya Allah. Kenapa kita ada di bawah lagi gini? Ini mobil lagi loh. Ini mobil lagi, men. Ah. Gimana ini? Hah? Den. Gua aneh sumpah demi apapun ini mau bilang jalan apa kita yang bego gitu apa yang kita diputerin terus dari sini. Nah, ini Om, ini ada dua hal. Mm-hmm. Kesatu antara kita nyasar. Mm-hmm. Kedua, antara mobil ngikut-ngikut kita. Kan aduh. Ini Den, mobil ini tuh kenapa gitu? Den. Gak ngerti. Nengok atas. Itu supirnya. Supir. Pulang yuk. Pulang. Ini pulangnya ini sini aja lah, sini aja nih belum. Ini kayaknya ke sini belum nih. Sini belum kan? Heeh, sini belum, Den. Kita ke sini belum nyoba, guys. Kita ke sini belum nyoba, guys. Itu supirnya, Den. Supirnya udah minta kejar setoran. Susah kalau sama supir. Susah, Den. Dia kalau udah kayak gitu tuh dia kekeh, Den. Apalagi keneknya. Keneknya itu udah nongolnya kok di diceritakan, guys. Nongol. Coba cek jam tangan. Emang kalau kayak gini kita emang ngaruh jam tangan, guys. Emang ngaruh. Jam ya Allah. Om, bukan masalah cek jam tangan, Om. Apa? Itu yang ngomong cek jam tangan nyindir. Kenapa? Soalnya jam tangan dia itu yang ada kompasnya, Om. Ya, tahu. Kita mah enggak ada, Om. Kita mau udah enggak ada kompasnya, jamnya mati, udah guys. Udah mati jamnya. Enggak usah kayak gitu, guys. Enggak usah kayak gitu, napa, guys? Ngeledeknya kok berlebihan ya gitu. Mentang-mentang jamku nggak ada kompas, terus jamnya mati. Kompasnya, terus mati gara-gara tadi kecemplung air. Seneng ya kalian tuh. Astagfirullah. Cek kompas. Den, HP lu bawa HP gak sih? Bawa. Coba kompas mana, Den? HP gua ada kompasnya nggak ya? Kalau nggak ada berarti lu ganti jadi ini Asia. Ya Allah, jangan kayak gitu lah, Om. Kompas coba, Den. Kompas. Kenapa nggak kepikiran dari tadi ya? Mana ini kompas? Nah itu tuh, apa tuh? Coba, ngerti nggak lu? Cara mainin kompas. Enggak. Hah? Itu apa? Lu disuruh ini. Oh. Nice. Nah, ini gimana? Coba sini. Utara, berat utara, berat. Coba. Kita di mana? Ini gimana sih, guys? Enggak tahu, enggak ngerti aku pun. Barat utara. Maksudnya gimana sih ini ngeceknya? Nice. Coba agak jalan dikit. Nice. Oh, sana berarti. Ke sana kan? Oh iya itu. Coba bener. ayo ikutin Den ke utara. Oh iya benar. Oh iya benar itu udah lurus tuh. Coba sini. Yuk. Ke sini berarti ya. Udah lurus. Pegang nih, lu pegang kompas sini. Gua. Lu cek kompas gua ini nerangin jalan. Ya utara ya itu benar. Oh berarti ngerti. Oh, berarti ke sini, guys. Mudah-mudahan benar ya. Ya kyo udah ikutin aja itu benar tadi utara katanya. Ya ini badan. Den kalau itu agak belok, diem ya. Oke. Gua kayak dipuyengin lo, guys. Gua tuh kayak dipuyengin sama si badan tentang lokasi ini tuh, guys, sumpah. Padahal gua perasaan enggak ngelakuin apa-apa sama si badan. Ya kan, Den? Yes. Cuman explore biasa gitu. Betul. Mereka kok baperan gitu, jadi demit minimal enggak usah baper gitu, guys. Ini masih bener, Den? Masih. Coba ayo terusin dulu aja. Ayo. Gue pengen tahu. Anjir, capek juga. Ini kan jalan nice. Nice, ya Den. Allah, terima kasih Kompas, terima kasih ya Allah. Alhamdulillah. Ya ini bener jalan kita pertama. Ini jalan gue pertama, guys. Yes. Betul kan, Kiu? Ya betul. Betul, men. Betul, coy.
Ya Den, gue inget Den. Ya, gue inget yang ada bapak-bapak di sebelah mana ya? Ini kita tinggal lurus aja Den. Iya, emang kita tinggal lurus. Ntar senter redup Den, ini harus dicas lagi Den. Bentar ya. Coba HP lu udah 40% ini. Aman. Si badan senternya ke bawah, guys. Ke bawah, coy. Ya Allah, buru-buru. Kan ketawa, Den. Lari, Kyu, kejarnya pelan aja ya ini, pelan kok. Aku juga udah capek. Hati-hati, Den. Dia kemana tadi, Den? Samperin aja, Kyu. Ini disamperin. Lu lihat di mana, Den? Sampai lari ke sini. Hah? Barunya di sini, Den. Ini Den, serem amat sih ini Den. Ini gak bisa dimasukin, guys. Horror, karena kantornya itu dikunci dari dulu, guys. Ini kuncinya tuh udah bangunannya gak... horor banget. Horor banget, sumpah. Kayak aja, wih, dalamnya cowok. Isinya merah, Den. Ah, hijau kuning lagi. Coba yang lihat yang om. Yang kuning yang gue yang jadi merah. Hijau dua-duanya aman. Aman, Den. Lu merah lagi. Jalan coba ya. Maju yuk. Wah, nah. Sumpah guys, serem parah lo di sini lo. Nah, hijau lagi guys. Aduh. Kita main di kolam aja Pak Den. Kolam mana? Kita lewat depan. Lewat yang situ? Ayo. Kita main di kolam yuk. Ayo. Kolamnya itu dulu katanya pernah ada siluman buaya putih guys. Ayo. Katanya ya, cuman aku gak tahu nih. Mitos atau faktanya kita coba buktiin aja. Kita cek aja ya. Katanya sih mitosnya pernah ada buaya putih dulunya. Cuman gua gak tahu nih. Apa sih? Kayak suara kucing hutan. Bodo amat. Halo Koliga. Welcome. Duh, senter gue udah lowbat, Den. Iya kan, udah. Ini nyinyian banget. Nih, terangin lagi ya, nih. Tuh, kayak redup ya. Redup banget. Bisa nanti, kayaknya parah pisan. Sumpah. Ya lo, ini tengah. Senter oma kan mode turbo, set. Kalau udah habis, set. Ya aja. Dari tadi mode turbo soalnya, guys. Baterainya satu. Kalau baterainya ada dua aja. Senternya kan satu baterainya itu, guys. Aku cuma punya satu, kalau dua mah aman. Kelihatan nggak sih Den kolamnya di sini Den? Ya nyari masuknya aja dulu om. Tuh kolamnya guys, yang katanya ada siluman buaya putih di sana coy. Coba ya Den. Yuk. Gila bengek gua. Ini ya Den. Ini kah jalan masuknya, Den? Iya. Ih, tapi udah bocor gini, Den. Wih, air dong. Berat. Sinyal, ya Allah. Hijau lagi, Den. Aman. Ini kita lewat mana tinggi banget, Den? Tinggi, emang tuh. Ntar kita bingung naiknya, Om. Nah, itu dia. Mau gimana? Udah berapa jam eksplornya? 1 jam 38 menit. Balik ke pos tuh kesini men. Ntar guys aku capek guys. Yuk istirahat dulu aja kalau capek ya, ya. Masalahnya bengek guys. Sumpah. Ini kayaknya kita baru ngabisin lahan 1 hektar doang deh. Tinggal 4 hektar lagi guys. Gila. Lu masih kuat gak sih Den? Jujur li anjir bengek. Kalian jangan mau langsung nyuruh pulang guys katanya. Ntar istirahat dulu guys ya.
kita ekspor dari jam 8:30 tadi, kurang gak ya? Gak bawa motor, bang, motor masih di bawah, guys, bentar, guys. Ngapa dia? Lokasinya daerah mana? Duh, kuning ini. Kita daerah Cianjur, bang. Ini ngalik gak sih? Sambung besok lagi, bang, katanya. Wah, besok mah beda cerita dong. Kira sampai. Nih, maju deh nih, ini parah. Astagfirullah. Anjing nih. Anjing banget. Anjing berabe anjir. Kio gimana? Sehat? Biar terangnya gila, guys. Bentar. Gila, guys, lokasi malam ini sumpah keren. Ini luasnya 5 hektar, aku belum semuanya aku ekspor, guys. Demi apapun ya, Den. Belum semuanya, guys. Mi, welcome back, Mi. Asli, belum semuanya. Ini kita dieksplor ya, Den. Ini gua mah sayang sumpah, paling sayang banget tuh, guys. Ini sih gudang ketiga. Gudang ketiga enggak bisa dimasukin. Kalian kalau anjir. Kalian lihat PT aku aja, guys. Di video terakhir itu gudang ketiga yang di VT Omikyu yang terbaru itu yang video di akhir ada teman-teman gudang itu yang kerjanya tuh hampir 12 orang tewas itu. Yang ke satu kan ada alat berat katanya. Yes. Gini, guys, kejadiannya tuh. Tadi tuh yang aku dengar gini, ada jadi waktu malam Senin katanya ada yang lembur ngebenerin alat berat. Kalian tahu beko enggak? Beko. Tahu kalian. Yang lagi dibenerin si beko itu. Beko itu otomatis itu tuh keadaan mati, guys. Mati total, teman-teman. Lagi dibetulin tiba-tiba kan si posisi betulinnya kan di belakang di bawah satu, di belakang mesin satu, kan beko mesinnya di belakang nih. Terus tiba-tiba mesinnya nyala sendiri. Yang ke bawah itu. Pokoknya yang di bawah tuh ke sinyal udah enggak tahu aku, ah, puyeng. Itu gudang ketiganya lebih epic, guys. Cuman enggak bisa dimasukin karena sinyal. Tadi aku nih, aku tuh bagi tugas sama Baden, kan ada dua penjaga nih. Yang satu ikut aku, yang satu ikut si Baden. Tolong coba semua kartu, bang. Kita udah. Ini Telkom, Axis, Indosat.